Bapak-bapak sekalian, jumpa lagi ya dengan saya Risa Isna di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV. Nah, hari ini, pagi ini kita akan ada agenda, yaitu merescue atau mengevakuasi ya, apa ya, merescue apa evakuasi ya, atau menyelamatkan atau ya apalah itu ya. Jadi ada kera atau monyet makaka, jadi makaka itu tidak dilindungi, yang rantainya terlalu sempit sehingga pemilik meminta kami untuk membuka rantainya dan merawat. Setelah itu rencananya mau dirilis, cuman untuk masalah ke depan setelah dia sehat itu sudah bukan tanggung jawab kita. Kita hanya membantu melepas rantai supaya dia tidak kesakitan. Oke, hari ini saya didampingi oleh anak saya. Kita ini persiapan berangkat menuju ke sana. Ya, nanti seperti apa tekniknya, mari kita ikuti. Halo kawan, jadi nanti akan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan restrain dan handle. Bagaimana kita bisa memegang si pasien ya, nanti bisa menggunakan jaring atau bisa menggunakan kain untuk membatasi gerakannya, restrain. Setelah itu kita menganestesi atau membius si kera ini supaya dia tidur ya, supaya tidak ingat. Lalu yang ketiga baru kita melepas rantai dan merawat luka-lukanya.
Nah, terus itu kan.